Ini bukan iklan makanan seperti yang kamu bayangkan. Kalau suaramu dibeli 500 ribu buat 5 tahun, sama dengan 273 perak sehari, atau 300 ribu dibagi 5 tahun, kamu cuma mendapatkan 168 perak. Yang artinya, hanya serpihan kecil kulit ayam crispy. Apakah sepadan? Suaramu sangat berharga, tak bisa ditukar apapun. Sayangi suaramu, tolak politik uang. Kabar bahagia datang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi religi Nisa Sabian resmi menikah dengan Ayus, rekan satu grupnya di Sabian Gambus. Pernikahan mereka berlangsung secara sederhana pada 4 Juli 2024 di kediaman Nisa yang terletak di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pernikahan ini dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pondok Gede, Ahmad Sumroni. Ia menjelaskan bahwa prosesi akad nikah dilakukan pada Kamis malam setelah sholat isya dengan kehadiran keluarga inti dan beberapa orang terdekatnya. Dalam momen tersebut, Ayus memberikan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dan uang tunai senilai Rp200.000. Mahar tersebut disiapkan tanpa hiasan berlebihan, menambah kesan sederhana pada prosesi pernikahan mereka. Selain itu, dua saksi turut hadir untuk menyaksikan akad nikah, dan wali dari pihak keluarga Nisa bertindak langsung menikahkan keduanya. Pernikahan ini berlangsung dengan nuansa yang intim dan khidmat. Semua rukun nikah telah terpenuhi, sehingga pernikahan mereka sah secara agama dan dicatatkan secara resmi oleh KUA. Hubungan Nisa Sabian dan Ayus telah lama menjadi sorotan. Sebelum bersama Nisa, Ayus diketahui sudah menikah dengan Riri Fairuz. Namun, rumah tangga Ayus dan Riri berakhir pada Maret 2021 setelah diterpa isu perselingkuhan yang melibatkan Nisa. Kisah kontroversial ini mencuat sejak 2019 saat Riri mencurigai adanya hubungan spesial antara Ayus dan Nisa. Dugaan tersebut semakin kuat setelah bukti-bukti ditemukan dan Ayus maupun Nisa akhirnya mengakui hubungan mereka. Setelah perceraian dengan Riri, hubungan Ayus dan Nisa sempat menghilang dari pemberitaan. Namun, secara perlahan keduanya melanjutkan perjalanan cinta hingga akhirnya memilih untuk menikah. Pernikahan Nisa dan Ayus berlangsung tertutup dan hanya dihadiri keluarga dan orang-orang terdekatnya. Prosesi akad nikah digelar di rumah Nisa dengan nuansa sederhana, tanpa kemewahan yang sering terlihat dalam pernikahan artis pada umumnya. Kabar bahagia ini baru diketahui publik beberapa bulan setelah acara berlangsung. Pernikahan mereka pun menandai awal baru dalam kehidupan Nisa dan Ayus sebagai pasangan suami istri, meskipun perjalanan cinta mereka diwarnai berbagai kontroversi di masa lalu. Kini, Nisa dan Ayus memulai babak baru dalam hidup mereka. Setelah perjalanan panjang yang penuh liku, mereka memilih untuk melanjutkan kehidupan bersama sebagai pasangan yang sah.